masa berpuasa kecil-kecil dulu, masa sekolah rendah kan, selalu pada puasa nanti yang kemenangan ni akan bagi bonus. Banyak kita berpuasa lagi banyak duit kita dapat. Okay, kalau kenangan saya pula, masa kecil-kecil kalau berpuasa, kami mesti takkan miss untuk main meriam lah. Puasa masa kecil tu memang betul, dan bersama kanak-kanak kita orang semua, setiap masing-masing mesti ada zaman baik tu zaman balik dia lah. Atau masa kecil-kecil ataupun masa berpuasa. Kalau macam tu, saya punya belajar buat biskut raya dengan kek raya dari kecil sampai besar sekarang ni. Ramai orang pintu aku boleh buat. Dan untuk aku pula kenangan yang sangat manis adalah apabila aku punya uncle dan nanti diorang buka kedai di Geylang Serai di Singapura. Diorang buka bazar, jual burger, jual ayam pecik. So kita ramai-ramai akan gather kat sana untuk jual. Saya tak faham apa-apa pun, saya suka sebab banyak sedang rumah juga kat sana. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Ucapkan selamat berpuasa pada seluruh keluarga Islam di Malaysia dan di Singapura dan di Penang dan di Yemen. Kepada semua sempat menjalani ibadah berpuasa, semoga setiap amalan dan kebaikan yang kami lakukan diterima insya-Allah. Amin. Dan saya Ali ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di dunia. Okey, dan juga pula gunakanlah bulan baik ini untuk mengumpul pahala sebanyak mungkin sebab kita buat apa-apa kan bulan ni. Bulan ni juga lah yang kita akan dapat pengadakan. InsyaAllah. Semoga Ramadan kali ini memberkati kita semua. InsyaAllah.